didn't even get to cross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membeli Cristiano Ronaldo yang ada di shop teman-teman. Pemain unggulan atau featured player ya. Cristiano Ronaldo di shop ini bisa kita beli menggunakan poin eFootball sebanyak 1500 teman-teman semua. Jadi ini murah sekali ya untuk teman-teman yang suka Cristiano Ronaldo dan yang belum punya, silahkan nih. Kalau kalian ada poin eFootball bisa kalian beli Cristiano Ronaldo ini. Untuk Cristiano Ronaldo yang ada di shop ini kemampuan awalnya seperti ini teman-teman. Lumayan lah ya, kesadaran menyerangnya bagus juga. Terus penyelesaian sundulan bagus juga teman-teman. Mantap sih, wajib kalian beli teman-teman tuh. Lompatannya 97. Kalau kalian yang sudah mendapatkan atau sudah punya Cristiano Ronaldo ya jangan dibeli teman-teman, hemat poin eFootball. Mending poin eFootballnya kalian kumpulkan saja buat tukarkan dengan pemain iconic moment yang ada di shop ini. Oke langsung saja teman-teman, kita rekrut Cristiano Ronaldo menggunakan 1500 poin eFootball ini. Kalau saya rekrut Cristiano Ronaldo yang di shop ini, alasan saya karena saya belum punya yang versi ungu teman-teman, adanya yang cuma versi best player saja. Oke 100% mendapatkan seorang Cristiano Ronaldo, mantap sekali teman-teman. Gokil sih. Dulu zaman-zaman PES 2019 susah banget dapat seorang Cristiano Ronaldo. Kali ini dengan mudahnya mendapatkan Cristiano Ronaldo. Emang user zaman sekarang dimanjakan oleh Konami ya. Oke langsung saja teman-teman, kita latih Cristiano Ronaldo ini sampai max rating teman-teman. Kita ulas kalian ya. Untuk kemampuan awalnya tadi seperti itu ya teman-teman. Ya lumayan ya, lompatannya tadi 97. Kalau kita max levelkan teman-teman sampai max rating, kemampuan Cristiano Ronaldo bertambahnya seperti apa teman-teman. Oke langsung saja teman-teman semua, di sini Cristiano Ronaldo sampai level 17 ya. Semoga saja ini cukup teman-teman. Untuk rating awalnya 95 dan max ratingnya sampai berapa nih Cristiano Ronaldo teman-teman? Oh ternyata sampai 98, lumayan lah. Oke langsung saja teman-teman, kita cek kemampuan Cristiano Ronaldo ini setelah kita max ratingkan. Oke di sini Cristiano Ronaldo usianya sudah tua teman-teman, 35 tahun, tingginya 187 cm, kaki utamanya kaki kanan dan jenis kartunya tentu saja pemain sorotan. Dengan gaya menyerangnya, permainan penguasaan bola, pembangun serangan umpan pendek, area menyerang lebar dan pusat, pemosisian fleksibel, gaya bertahan tekanan lini depan, area pengurungannya lebar dan menekannya agresif teman-teman semua. Seorang Cristiano Ronaldo featured player terbaru ini. Dengan kemampuan setelah dimag ratingkan, kesadaran menyerangnya 95 teman-teman, mantap. Kontrol bola 94, dribble 93, penguasaan bola ketat 92, mantap sih pokoknya teman-teman tuh. Penyelesaiannya 94, sundulannya 96, ih gokil sih teman-teman. Kekuatan tendangnya 96 dan lompatannya 99, mantap sih. Oke untuk teman-teman yang juga menukarkan Cristiano Ronaldo terbaru di shop ini, coba beritahu saya, tulis di kolom komentar alasan kalian menukar poin eFootball yang kalian miliki dengan Cristiano Ronaldo ini apa teman-teman. Kalau alasan saya sih karena belum punya Cristiano Ronaldo yang versi ungu teman-teman semua, seperti itu. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika kalian suka video seperti ini silahkan klik like dan juga subscribe channel Idam Panitis ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan ada yang salah kata saya mohon maaf. Salam pes lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.